Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ade Asmin Vlog. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga di hari ini kita mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk video kali ini saya memberikan tutorial membuat puding lumut ataupun agar lumut ya teman-teman. Ini langsung saja ke tutorialnya. Ini bahannya yaitu gulanya 250 gram nih ya teman-teman, saya bagi dua ya. Dan untuk agarnya saya pakainya agar swallow ya, ini yang warna putih atau enggak berwarna agarnya, yang bening. Dan telurnya nih 2 butir ya teman-teman. Mau saya kocok dulu. Dan santannya di sini saya gunakan sebanyak 600 ml ya teman-teman, dan saya gunakan juga ini vanilinya sebanyak 1/2 sendok teh ya. Garamnya 1/2 sendok teh juga. Dan saya gunakan juga nih pasta pandan ya teman-teman, sebanyak 2 tetes atau 1/2. Sendok teh. Dan untuk selanjutnya nih saya mau panaskan ya teman-teman, masa didihkan di kompor. Gunakan api sedang saja ya, sambil diaduk. Nih sudah mulai jadi ya teman-teman, nih lumutnya sudah mulai menggumpal-menggumpal. Oke, tutup apinya ya, udah selesai. Oke teman-teman, nih sudah saya angkat dan sambil diaduk nih biar agak ademan. Terus sudah saya siapkan cetakannya nih, saya memasukkan ke cetakannya ya. Sambil nungguin agak adem, saya mau siapkan untuk lapisan yang keduanya ya teman-teman. Dan untuk yang lapis kedua nih teman-teman, prosesnya sama ya. Ini saya sisanya gula tadi. Terus telurnya saya gunakan 1 butir saja ya. Dan agernya 1 bungkus lagi, ini warna merah ya teman-teman, saya gunakan warna merah ya. Masukkan garam 1/2 sendok teh dan santannya nih sama ya, 600 ml ya teman-teman. Ini santannya enggak terlalu kental ya, ya encer aja. Dan saya tambahkan lagi vanilinya juga seperempat aja ya, 1/4 sendok teh.
Oke teman-teman, sambil terus diaduk juga ya. Ini sudah agak dingin yang warna hijaunya ini, sama tuang. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, dukung channel saya ya, biar saya lebih semangat lagi untuk membagikan ide-ide masakan saya atau resep-resep masakan saya ya teman ya. Dan jangan lupa juga bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya ya. Langsung saja masak tuang. Maaf ya teman-teman, banyak anak-anak main di depan rumah, agak berisik ya. Nah oke, seperti ini saya mau taruh di kulkas lagi ya, biar dingin, baru nanti kita mau sajikan ya kalau udah dingin. Oke teman-teman, setelah dingin nih saya coba mau tuang ya ke dalam ampannya. Cantik banget teman-teman. Ini saya coba mau potong. Kenyal sekali teman-teman. Oke teman-teman, ini hasilnya ya, puding lumut dengan dua lapis atau dua warna ya teman-teman. Saya buatkan tutorialnya, sangat lembut dan gurih sekali ini ya. Ini buat acara-acara keluarga ataupun arisan keluarga ya teman-teman. Sangat mudah untuk dibuatnya dan ini sangat bagus sekali untuk pencernaan kita ya teman-teman. Selamat mencoba. Sampai ketemu ya di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.